Babin Kamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan Aibtu Suratmin dampingi Kanit Binmas untuk hadiri giat pelantikan dan pelatihan jurnalistik pimpinan anak cabang Ikatan Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Kebon Jeruk. Dalam sambutannya, Kanit Binmas Polsek Kebon Jeruk Aibtu Suparman menyampaikan permohonan maafnya karena Kapolsek yang tidak bisa hadir dalam kegiatan. Selanjutnya, Aibtu Suparman mengajak kepada para pemuda-pemudi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk menjadi generasi yang baik. Dari Jakarta, Aibtu Suratmin Tribrata TV. Salam Tribrata.